Assalamualaikum Koko. Waalaikumsalam. Koko suka sama orang merokok enggak, Koko? Tidak. Kenapa? Merokok tidak baik. Merokok tidak baik? Kata siapa? Tahu dari Abi. Tahu dari Abi. Kalau ada orang ngerokok, Koko gimana? Menjauhkan. Menjauhkan? Koko suruh matiin enggak? Suruh lah, masa enggak? Kalau merokok tuh boleh atau enggak sih dalam agama kok? Enggak boleh lah. Hah? Enggak boleh. Hukumnya apa kok? Hukumnya adalah wajib. Hah? Hukumnya adalah wajib. Bukan. Apa ya? Hukumnya apa ya? Enggak tahu. Kalau boleh itu emang hukumnya wajib. Kalau enggak boleh emang hukumnya wajib kok? Enggak wajib. Jadi apa dong hukumnya? Enggak tahu lah. Kalau gitu merokok hukumnya apa kok? Hukum biasa. Hukum haram. Biasa. Apa hukumnya kok? Haram. Kalau enggak boleh artinya apa? Enggak boleh artinya tidak dibolehin. Kenapa kok enggak suka orang ngerokok? Nanti bisa sakit. Bisa sakit orangnya. Terus apa lagi? Terus enggak boleh ngerokok. Oke. Okay. Berkali-kali. Nah, kalau ngerokok bau enggak? Bau. Baulah. Bau asap. Bau asap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa bagaimana kamu? Pendapat Koko dan Ayah tentang orang buang sampah sembarangan? Tentu dapat. Hah? Tentu dapat. Boleh enggak orang buang sampah sembarangan? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Nanti banjir. Karena bisa banjir. Itu perilaku yang baik atau tidak orang buang sampah sembarangan? Tidak. Koko pernah nggak lihat ada orang buang sampah sembarangan? Pernah. Dari mana biasanya? Pernah lihat nggak orang buang sampah sembarangan dari mobil? Tidak. Pernah. Tapi terus orang, kalau orang buang sampah dari mobil itu orang terdidik atau orang tidak terdidik? Tidak terdidik, berarti sekolah atau enggak orangnya? Enggak. Tidak. Enggak sekolah? Enggak. Berarti dia tidak mendengarkan orang tuanya. Oh gitu. Dalam agama Islam boleh enggak buang sampah sembarangan? Enggak. Boleh. Enggak boleh sampai banjir. Enggak boleh karena banjir. Nanti mampet. Mampet. Nah, emang kalau mampet di Islam boleh enggak buang sampah sembarangan? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena lingkungan jadi banjir. Terus apa lagi? Nanti orang yang punya susah. Orang yang punya susah. Kalau merokok? Mana-mana nyapu terus. Kalau ngerokok? Enggak boleh juga. Enggak boleh. Kenapa? Orang tidak boleh membuang rokok. Abi, kalau Koko seneng enggak ada orang ngerokok? Enggak. Tidak. Koko nanti kena asapnya. Kalau kena asapnya enak enggak? Enggak lah. Bunyinya enak. Iya. Terus kalau misalnya Koko pas sudah gede mau merokok enggak? Tidak. Enggak mau juga. Mie. Terus kalau kok ada orang ngerokok, apa yang Koko mau bilang? Kalau banyak. Tidak ada. Tidak boleh merokok. Hah? Tidak boleh dibiarkan. Tidak boleh dibiarkan. Iya. Kenapa? Nanti sakit. Ada tupai. Ada tupai. Ada tupai. Karena ada tupai jadi enggak boleh merokok. Enggak kan? Ya, nanti tupai kena asapnya. Oh, gitu. Ada tupai jangan kena sampai tupainya kena asap. Terus kan enggak boleh tupai. Terus menurut kalian harusnya orang tuh harusnya ngapain kalau enggak merokok harusnya ngapain? Ngapain? Belajar membuang sampah di tempatnya. Ya udah, bilang dadah. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.